you mm -hmm. Bapak Saudara-saudara selamat bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 dan sebelumnya terimalah salam kami Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya Kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 10 demikian bunyinya Ayat harian kita hari ini Selasa 30 November 2021 diambil dari Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa Demikian firman Tuhan. Sebenarnya, kita saat ini sudah mencium semerbak kedatangan Kristus. Oleh karena itu, semerbak daripada penyambutan itu juga sudah terlihat. Bahkan, sudah mulai harum kedatangan Kristus itu sudah mulai digaungkan, yakni melalui Minggu Advent yang pertama pada hari Minggu yang lalu. Dan kita akan mengikuti ibadah-ibadah ritual mengenai bagaimana kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagaimana kita harus membuka pintu-pintu gerbang, sama seperti yang dikatakan oleh Kitab Mazmur: "Ibu, bapak, saudara-saudara, dan saat ini juga kita diingatkan untuk mengingat kembali bahwa tiap peristiwa dalam kehidupan umat Israel, tiap peristiwa juga dalam kehidupan kita." Allah yang turut bekerja, Allah yang dengan setia mendampingi kehidupan kita. Dia yang mengatakan kepada kita supaya kita berjalan melalui pintu gerbang dan kita juga harus membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Tentu Advent itu bukan hanya sekedar mengingat peristiwa kelahiran Kristus di 2021 tahun yang lampau. Namun, bagaimana Advent itu juga bisa kita rasakan setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, pada masa-masa kehidupan kita tetap menyambut Dia, masuk, mempersiapkan pintu-pintu gerbang. Mana pintu gerbang dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali, pintu gerbangnya adalah mata. Yang kedua, pikiran kita, bahkan tubuh jasmani kita, kita harus mempersiapkannya. Dan kemudian, terutama adalah jiwa dan iman kita harus mempersiapkan pintu-pintu gerbang itu. Itulah pintu gerbang masuknya firman Tuhan dan tatanan kehidupan yang lebih berbahagia di hadapan Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan ketika kita mulai berjalan, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita mulai membuka jalan itu, bukalah itu juga dengan melalui. Dengan kuat kuasa Tuhan, supaya pada akhirnya ketika kita mempersiapkan perjalanan kehidupan kita, ketika kita membuka diri, kita menerima firman Tuhan di sana. Tuhan akan menjawab setiap tantangan dalam kehidupan kita, dan itulah yang dipersiapkan umat Israel, karena mereka telah bergaul dengan bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Tuhan tidak mau mereka tinggal di dalam kegelapan itu, tetapi melalui pintu-pintu gerbang itu, melalui terbukanya jalan raya bagi Tuhan. Tentu, Tuhan juga menginginkan supaya kita mempersiapkan setiap hati, mulut, dan pendengaran, dan di atas pintu gerbang iman percaya kita, kita juga harus berjalan bersama-sama dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Kebaikan demi kebaikan harus kita wujudkan dan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini, yang saat ini seperti yang saya katakan tadi, semerbak kelahiran Kristus itu. Bahkan, bagaimana aroma daripada iman percaya kita untuk tetap setia kepada Dia, bukan hanya mempersiapkan diri kita secara ritual saja, tetapi praktik daripada kehidupan kita harus sama seperti dia yang lahir, yang datang. di mana kita juga diingatkan setiap perayaan Advent. Bahkan ketika Natal Kristus telah tiba. Nyanyian daripada malaikat yang tercantum dalam Lukas pasal 2 ayat 14 itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, itulah yang harus menjadi suara kita, itulah yang harus kita bawakan kemuliaan bagi Allah. Dan kedamaian di dalam hati kita harus diam di dalam damai sejahtera bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di tengah-tengah dunia ini, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama kita, di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, berdamai di tengah-tengah persekutuan kita, dan terutama. Kita harus tetap berdamai dengan Sang Pencipta, Sang Penebus yang menyelamatkan kita dari belenggu, perhambaan, dan dosa itu. Ibu, bapak, saudara-saudara, dalam minggu Advent ini, marilah persiapkanlah, marilah berjalan bersama-sama, beriringan bersama, dalam arak-arakan kemuliaan Tuhan. Kita harus bersama-sama berjalan dalam arak-arakan dalam penyambutan misi yang terutama dari Allah itu melalui Kristus dan Mesias itu kita harus tetap percaya bersama dengan dia Mesias yang telah dijanjikan Mesias yang telah datang ya yes, Mesias yang telah mengubah cara hidupmu yang fana itu menuju kepada kekekalan di sanalah kehidupan kita hendak dibawa oleh Tuhan kembali untuk meneliti sebagaimana persiapan kita, sebagaimana cara kita untuk mendukung kelahiran dan kedatangannya untuk yang kedua kalinya nanti. Sampai dengan Maranatha datang. Oleh karena itu tetaplah di dalam hati yang gembira. Biarlah semua apa yang telah tercipta di tengah-tengah dunia ini. Itu juga turut merasakan betapa besarnya keagungan dan kemuliaan Tuhan itu. Mari kita juga sampaikan kabar itu, supaya setiap yang bernapas boleh memuji nama Tuhan, supaya setiap benda-benda yang bisa bergerak itu juga memuji nama Tuhan, supaya setiap hati, terutama ya, Ibu, Bapak, saudara-saudara, hati itu harus terbuka untuk menerima, membuka diri, menerima saudara-saudara kita, menerima orang lain, menjadi kawan sekerja. Di dalam menyambut kelahiran Kristus yang akan kita rayakan, yang akan kita puji, yang akan kita sembah, dan tentu yang akan kita ikuti sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kami mengingatkan, jikalau pandemi ini sepertinya sudah mulai surut, namun pemerintah kita mengingatkan kita kembali supaya tetap waspada. Jangan pernah menggerutu. Walaupun nanti pada saat kita merayakan Advent, merayakan Natal, kita harus tetap dalam PPKM level 3. Katakan bersama dengan Yesus, bersama dengan Mesias itu ketika kita telah berjalan, ketika kita telah membuka hati kita. Di sana kita bersama-sama dengan Tuhan menyambut kemenangan yang akan diberikan kepada kita untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dan Tetap waspada, lindungi dirimu, perkenankan Tuhan, menguasai hati dan pikiranmu, perkenankan Tuhan, menguatkan engkau di dalam iman, supaya pada saat kita sekali lagi, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita membuka setiap hati dan pikiran kita, tentu semuanya itu. Harus kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, Juru Selamat kita. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, terima kasih Bapak di sorga. Jikalau Engkau mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan jalan bagimu, supaya kami juga membuka hati, pikiran, serta iman kami untuk tetap berikhtiar dan juga berjanji di hadapan Tuhan untuk melakukan setiap perbuatan kami adalah mencerminkan budaya kehidupan orang-orang yang telah turut menyembah engkau, yang telah lahir, dan yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih atas firmanmu, jadikanlah menjadi pegangan dalam hidup kami melalui kuat kuasa roh kudus, bersemayam senantiasa ya Tuhan di dalam hati kami, supaya kami tetap seturut dan juga seperti apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami, kami mau meneladani Engkau sampai akhir hidup kami. Sekali lagi, Tuhan, Engkau yang senantiasa setia mendampingi kami, mendampingi kehidupan anak-anak dan keturunan kami saat mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangganya masing-masing, dan di dalam rumah tangga kami masing-masing sebagai orang tua. Kami serahkan hidup kami supaya Engkau juga melayakkan kami. Dan menguatkan kami untuk mempersiapkan, membuka setiap hati dan pikiran untuk menerima kedatangan Kristus, bukan hanya untuk menyambut Engkau yang telah lahir, tetapi menyambut hari-hari Engkau di dalam hari-hari kehidupan kami, terutama menyambut kedatanganMu yang kedua kali, lindungi gerejaMu, lindungi para pelayan-pelayan Tuhan, dan lindungi segenap jemaat Tuhan yang selalu memuji dan menyembah engkau dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap berinteraksi dengan intim dengan Tuhan di dalam doa dan harapan, di dalam cinta kasih, dan di dalam kedamaian, pikiran, serta perbuatan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, ampunkan dosa-dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau. Sekalian, amin.